Hey yo guys, balik lagi sama Mevin di Minecraft lagi teman-teman. Dan kali ini kita bakal bahas shaders dulu teman-teman ya. Karena ini shaders bener-bener gila sih, gokil, asli. Wah, pokoknya kalian bakal terpana banget sama shaders ini deh. Yap, langsung aja lah kita ngebahas shaders yang akan kita bahas ini. Namanya adalah, saya udah terpasang YSSBE. Nah, ini adalah shader YSSBE. Karena kemarin juga banyak yang minta untuk saya bahas YSSBE ini. Begitu saya pakai, wah gila sih, keren banget gitu. Keren bener gitu guys. Wah, kalian bakal terpukau asli deh ya. Nah, juga ini bisa di Winten. Ini saya mainnya di Winten, teman-teman. Dan juga bisa di Minecraft untuk HP ya, atau di Android ya. Keren banget lah. Jadi ini saya ngebahasnya di apa namanya, di Windows 10 teman-teman, karena biar gampang aja. Kalau di HP susah buat sneaky, jadi agak susah juga gitu. Saya juga ya bingung juga sih kenapa bisa seperti itu ya. Saya juga heran ya. Oke, nah jadi ini sudah terpasang teman-teman shadersnya YSSBE. Dan ini saya kalau udah bisa berganti FPP seperti ini secara cepat, berarti di Windows 10 teman-teman ya. Jadi seperti itu. Oke, kita bakal langsung aja melihat awannya. Sepertinya, oh ini gabungan nih guys, default dari Minecraft-nya sama shadersnya. Kita bakal coba untuk hilangkan dulu ya. Di bagian video kita bakal coba untuk nonaktifkan render clouds, jadi biar yang kelihatan itu cuman shaders atau awan dari shadersnya aja. Jadi seperti ini guys, kotak-kotak gimana gitu ya, kayak tahu ya. Tapi untuk pewarnaan world ini mirip-mirip sama Bikubik ya, cuman ini agak lebih warm aja, agak lebih hangat untuk pewarnaan worldnya. Jadi warna tanah tuh kayak kontras banget ya, warna hijau dari daun itu kontras banget. Cuman kalau kita lihat di sini tuh tidak ada waving plane atau goyangan dari daun, tanaman dan segala macam. Sayang banget. Ini pada keren loh, ini ultra loh ini guys shadersnya. Dan di PC saya lumayan enteng. Oh ya, yeah, by the way, RAM saya udah saya naikin sih jadi 16 GB ya. Sombong amat. Di PC biar nggak nge-lag-lag amat. Jadi mungkin kelihatannya agak lebih enteng aja sih daripada sebelumnya teman-teman yang cuma 8 GB, karena saya konten creator harus gede juga RAM-nya jadi biar enak. Nah, untuk bayangan kita bakal lihat guys, untuk bayangan di bawah pohon seperti ini smooth banget parah, asli gile smooth banget loh ya. Untuk ini bayangan dari pohon ini kan kotak nih ya, wah gila nih arahnya ke super duper graphic pack ini mah keren sih ya. Nah di sini guys, cuman kayak agak sedikit apa ya, di sini kayak ngegaris gitu loh. Oh, dari blok guys, dari blok itu ya. Nah, dari blok seperti ini guys. Nah ya, kayak gitu guys. Coba ini kita hilangkan dulu. Oh iya benar, dari blok deh. Coba kalau kita lihat di sini. Oh iya benar guys, dari blok berarti ya. Oh, di sebelah sini dia agak lebih gelap ya. Oh iya, di bawah pohon guys. Ah, asli enteng banget loh ini shadersnya, keren tapi gila enteng banget loh. Dan ini bisa di Android juga. Oke, kita bakal coba untuk pencahayaan kali ya di bagian bawah sini. Gile guys. Gile, keren banget. Untuk pencahayaan mantap ini, saya suka banget guys. Untuk obor seperti apa? Obor, lantern, campfire, dan juga kita bakal coba ini si lantern seperti apa. Oh, sama. Oke, kode warnanya juga sama. Oh, mantap juga. Sip. Wah, mantap nih guys, kepake di survival nih ya. Asik, keren banget sih. Waduh gile guys. Ini kalau di ruangan gelap pasti dapat banget nih. Kayak kita gali dulu manual aja kayak gini. Oke, ini kan udah gelap ya. Waduh, gelap sekali guys. Cuman kekurangannya kalau di tempat rada gelap, jadi dia agak double-double aja gitu loh gelapnya ya. Padahal ini brightness saya udah full 100%, tapi gelapnya di bawah lumayan. Tapi by the way, untuk gradiasi warna dapat loh. Cahaya maksudnya. Jadi seperti itu ya. Asli gelap banget. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kayak smooth lightning off jadinya. Nah, jadi kayak gini guys. Kita bakal coba untuk taruh blok seperti itu dan kita bakal taruh di sini. Jadi, nah, ini keren loh. Tuh, guys. Gimana? Nah, ini saya bakal coba untuk kecilin dulu ya ininya, apa namanya nih? Brightness-nya jadi 50% dulu. Wow, lebih dapat lagi, guys. Keren sih. Cuman jujur kurang menyebar untuk cahayanya. Ya, jadi nggak terlalu jelas banget gitu loh. Jadi kalian butuh sumber cahaya itu banyak banget kalau kalian mau ngeliat secara jelas. Nah, jadi kayak gitu guys. Di Windows saya susah ngeliatnya loh. Nah, jadi kayak gitu ya. Wow, dalam banget ini, kayak Raven deh. Nah,
Oh bukan ding, ternyata gua biasa aja. Sip. Jadi kekurangannya untuk cahaya, sebenarnya cahayanya keren, cuman kekurangannya kurang, agak jauh aja range-nya. Jadi gitu, sebenarnya keren banget asli. Keren. Nah, saya bakal ngasih tahu kalian part yang paling seru ya. Nah, itu adalah ketika kita ke laut, guys. Jangan kaget ya. Awalnya kan kalian udah tahu seperti ini ya kan. Untuk warna world-nya dan juga pasirnya agak sedikit lebih silau, tapi lumayan lah ya. Lumayan dapat lah. Emang agak sedikit silau aja sih untuk pasirnya. Dan kita bakal coba untuk brightness-nya, kita coba kecilin dulu, guys. Jadi 0% aja karena ini shader lumayan terang juga. Sip. Dan untuk di bagian air, nah ini guys, gila airnya. Shaders apa ya? Zeus kali ya? Yang persis kayak gini guys. Ini persis Java loh. Saya rasa kayak lagi main di Java aja loh, pakai shaders ini. Wah gila sih, gimana cara bikin shaders dengan kode kayak gini? Waduh. Nah untuk ininya, mumpung lagi mau sunset, cuman kekurangannya dia patah-patah guys animasinya. Oke, begitu masuk, langsung gelap. Oke. Kekurangannya di sini dia, sunsetnya nggak smooth, agak patah-patah gitu. Ya memang susah juga bikin bikin shaders. Loh, kok di situ dia? Kok dia menyon, guys? Biasanya kan Minecraft kan coba deh, tar ya. Saya bakal coba lihat ini dulu, bunga matahari, guys. Ini di mana sih timurnya? Oh, timur di sono. Timur di sana loh. Lah dia spawnnya. Waduh. Ini timur di sono kan. Dia bulannya di sini loh, guys. Coba ya. Oke. Untuk mataharinya dia bikin serong sedikit, guys. Iya. Jadi dia agak dibikin berapa derajat gitu, 30 derajat kayaknya deh spawnnya ya. Jadi dia tuh dari sini terus berakhirnya di situ, guys. Iya. Agak membingungkan juga sih shadernya ini asli. Saya aja kebingungan, guys. Ah bodo amat, yang penting saya pakai patokannya ya bunga matahari aja. Ada mataharinya, bayangannya smooth banget gerakannya. Seperti itu, dan juga ada bayangan awannya juga loh, guys. Guys, kalian bisa lihat, guys. Nah, nih, ini awannya, guys, tuh. Kotak-kotaknya persis banget sebelah sono ya kan? Wah, gila sih. Refleksi awannya itu smooth parah dan juga gila keren banget asli, guys. Kalau kita jalan dia bakal ikut ya sama kita ya. Untuk world-nya seru sih ini, enggak silau banget ya. Cuma di pasir aja tuh agak sedikit silau, teman-teman. Pokoknya keren banget, dan kalau kita lihat ke bawah, kekurangannya di sini. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, ini untuk airnya dia tuh kayak heksagon gitu ya, kayak heksagonal, kayak segitiga-segitiga gitu loh, kode warna kali ya ini ya. Kayaknya sih kode air ya, maksudnya kode warna lagi. Oke, kekurangannya di sini dia di bawah air ya begini, guys. Nah, di sini pencahayaan minim banget untuk di siangnya. Coba kalau kita untuk malam, teman-teman ya. Oke, untuk malamnya seperti ini. Waduh, lebih keren nih untuk pencahayaan. Cuman kurang lebar gitu loh. Coba kalau dikasih 5 blok gitu kan. Nah, segini nih. Dapat nih. 3 lah, 1 2 3 di sini lumayan lah. Ini cuma 2 blok doang, guys. Range-nya cuma segini aja. Gitu loh. Kurang banget. Kalau untuk di survival, waduh, nih kalau gelap pencahayaan kurang kayak tadi, guys, di goa itu. Kurang banget. Nah, guys, untuk malamnya gile keren lah. Saya ngerasa kayak agak sedikit ESTN gitu kan, ESTN shaders. Tapi ini keren banget sih untuk bayangan dapat. Mungkin harus matahari bulannya itu harus nyerong, jadi biar lebih dapat bayangannya kali sih ini juga gitu kan. Wah, the best lah ini shader, keren banget loh. Meskipun untuk Bedrock Edition, tapi keren. Jujur guys, ih gila mantep airnya. Dan juga untuk malam seperti ini, kayak siang guys, kayak lagi gerhana. Ini keren banget asli. Waduh, mantap. Dan untuk malam pencahayaan seperti ini. Padahal kalau kalian lihat di sini tuh brightness-nya di sini saya cuma 0 ya, brightness 0. Sama sekali nggak saya naikin, tapi dapat loh.
keren banget. Cuman ya gitu, di sini terang banget. Nih berasa siang nih. Jadi kalian enggak perlu takut kalau keluar malam, di sini aman ya. Jadi kelihatan monster-monsternya, tinggal dihajar aja. Nah, untuk lampunya seperti ini, jadi seperti itu. Dan oh ya, di Nether guys. Ini di Nether guys. Kita sudah nyampe di Nether dan agak lumayan terang dapatlah. Wah, apinya keren guys. Apinya keren kayak di Java Edition ya, persis. Oke, kita sudah sampai di sini dan oh. Begini dia guys, kalau di Nether ya. Oh, kayak ray tracing guys. Oh my god. Kayak di Winten. Iya benar ya, Winten tapi ray tracing guys, persisnya. Kalian lihat deh. Dari sini lava-lavanya itu, woi. Guys, kalian bisa lihat nih di bagian bawah nih. Beh, gila. Beh. Merah-merahnya dapat banget loh. Terus pencahayaan ke sini dapat. Waduh. Nih guys. Api birunya, cuman kalau api biru dia enggak ada ininya ya, enggak ada warnanya ya. Enggak apa namanya, enggak ada cahayanya maksudnya. Nah, untuk lava seperti ini guys. Wah, gila sih. Top ini, benar-benar top Marconi ini namanya guys. Maklep top Marconi dan Josh bener-bener. Waduh, keren dah. Silakan dicoba nih guys buat teman-teman yang pengen nyoba untuk mencoba seperti apa YSSBE ya. Jadi kalian bisa langsung coba aja. Jadi dia udah nyediain untuk Windows 10 dan juga untuk apa namanya Android. Dan oke okay guys, mungkin untuk video kali ini cukup segini aja. Kita nggak bahas YSSBE. Pokoknya ini keren banget untuk di 1.16.100 ya. Ini masih works dan juga masih keren. Cuman saya nggak tahu deh animasi dari tanaman itu kok nggak ada ya. Saya nggak tahu mungkin bug atau gimana. Dan apakah ini saya keluar dari versi yang seharusnya gitu kan. Mungkin dia menyarankan untuk versi 1.16.40. Terus saya pakai di 1.16.100 masih bisa, tapi agak sedikit bug gimana gitu kan. Nah, buat teman-teman yang pengen download bisa langsung cek di deskripsi. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang suka dengan video kali ini, saya minta kebaikan kalian untuk like di video ini, share, dan jangan lupa subscribe di channel saya. Oke guys, saya pamit dulu. Bye.